Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Soul Shatter. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan main lagi Soul Shatter sambil kita ngomong-ngomongin tentang giveaway ya, tentang konsep turnamen yang gue buat. Jadi gue mau ngadain kayak turnamen gitu dan hadiahnya itu Robux teman-teman. So yaudah kita pilih dulu karakter kita apa ya. Karena waktu itu gue udah main dan gue udah pernah pakai Sun sama Ariel, Asriel ya. Jadi kita akan pakai yang dari Glitch Tale. Gue nggak tahu sih ini game juga atau gimana ya. Jadi ada cara Andin dan Betenoir. Sepertinya gue akan pakai Andin karena namanya bagus. Gue suka nama Andin. Oke, gue pakai Andin deh teman-teman. Oke, jadi ini dia Andin ya. Wah anjir keren bener cuy. Suaranya itu loh, gue selalu amazed sama suara di game Soul Shatter sini. By the way, cara nge-lock itu kalau nggak salah pencet L ya? Iya nggak sih? Kalau nggak salah L deh, iya kan? Wah, gila keren banget cuy. Kombonya aja keren banget ya. Lihat tuh. Sadis. Bentar, ini suara gede banget ya. Gue kecilin dulu deh. Suaranya tetap gede, ya udahlah ya. Oke, jadi untuk giveaway-nya gue akan ngadain turnamen teman-teman. Turnamen Blocks Fruit ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, gampang. Kalian ke Discord aja. Dan kalian tungguin aja kapan, karena gue rencananya sih minggu ini ya, hari minggu ini teman-teman. Jadi stay tune aja di Discordnya ya. Jadi kalau misalnya nanti pas hari minggu tiba-tiba gue bilang silakan yang mau masuk untuk ikutan giveaway, nah kalian baru ikutan ya. Atau kalian bisa langsung standby juga nggak apa-apa sih. Ya tapi kalau bisa jangan sampai penuh ya teman-teman, karena kuota kan cuma 12 orang ya VIP kan. Atau berapa sih sekarang? Kayaknya cuma 12 orang deh maksimal dalam satu VIP kan. Gue cek dulu ya, gue lupa. Ya, maksimal tuh cuman 12 orang teman-teman. Jadi ya kalian cepet-cepetan lah ya. Nanti kalian tungguin aja di Discord. Jadi gua akan info-info kalian dari Discord ya. Waktunya kapan sama nanti siapa aja yang ikut. Siapa aja yang ikut sih gua rencananya yang buru-buruan masuk aja lah ya, namanya giveaway ya. Jadi kita enggak bisa bikin, "Eh, kenapa tuh?" Jadi ya kita enggak bisa banyak-banyak orang gitu. Kalau banyak-banyak orang juga pusing juga gue teman-teman. Bikinnya gimana? Jadi ya udahlah, 12 orang ya maksimal ya. Sama dikurangin gue satu jadi 11 orang lah teman-teman kira-kira ya. Jadi nanti rencananya gue akan bikin kayak battle royale gitu 3 kali untuk mendapatkan 3 pemenang. Dan dari 3 pemenang itu akan gue adain pertarungan lagi one on one teman-teman untuk memperebutkan ranking ya, ranking 1 dan 2 dan 3 gitu loh. Dan untuk hadiah utamanya ya teman-teman, ini belum pasti ya, belum fix ya. Kalau gue sih rencananya hadiah utama itu 200 Robux. Lalu untuk juara 2 itu hadiahnya 100 Robux. Dan untuk yang juara 3 itu hadiahnya 50 Robux teman-teman. Dan lokasinya di Old World aja ya. Jadi semuanya yang misalnya levelnya masih kecil sekalipun bisa ikut gitu teman-teman. Jadi nggak cuma level-level gede ya. Ini Andin cuma nyerang-nyerang gini apa gimana dah? Mampus kau. Sadis. Wow. Oh, ngeloknya begini. Mati lu. Oh, Andin tuh skill 2-nya begitu, teman-teman. Wow, jir keren banget. Wow. Wow, ini sadis sih Andin, keren banget. Gua demen. Kita lempar spear lagi. Skill 1 tuh lempar spear gitu, teman-teman ya. Human no. What? Kenapa dia? Kita serang lagi pakai. Wah, anjir keren. Boom. Ini gua udah ngelok nih, teman-teman. Kita lempar lagi spear-nya. Wah. Keren skill 3, sumpah gue demen banget. Skill 2 nya cuman kayak munculin arrow dari bawah gitu. Skill 4 nya apa? Wow. Sadis. Ini kenapa dia gak mau mati-mati ya? Omae wa mou shindeiru. Blok teman-teman. Blok dong. Nani? Dia pakai apa ya yang bisa combo kayak gitu ya? Itu sakit banget, apaan sih? Oke, kita nggak akan ganggu dia teman-teman karena sepertinya dia terlalu kuat. Gue langsung mau mati dong. Wow, makan ini spearku. Kita akan lompat lagi ke udara. Wah, boom. What? Wah, mati dong gue. Wah, mati. Kenapa nih? Apa yang terjadi dengan gue? Badan gue menghilang.
apa yang terjadi nih teman-teman? There's a burning feeling. Wow, wow, wow. Oke, oke, gue jadi lebih kuat sepertinya. Gue tidak begitu mengerti teman-teman. Wajai, gila, sama aja sih skill-skillnya. Gue mau ngelok teman-teman. Nani? Ini kenapa dah? Wah, tetep aja. Oh, anjir. Sumpah itu kuat banget dah. Wah, gila mati lagi kita teman-teman, enggak ada obat, enggak ada obat, enggak ada obat. Enggak ada obat, enggak ada obat. A few moments later. Oke, teman-teman, yang untuk giveaway-nya kalian usaha sebisa mungkin dari sekarang ya, kalian farming lah. Atau kalian cari buah iblis yang bagus ya, karena lawan kalian pasti akan kuat-kuat teman-teman. Gua kasih tahu aja, lawan kalian pasti kuat-kuat, ada yang level 1000 ya, mungkin ya, ada level 1100. Jadi ya sebisa mungkin kalian farming lah, mencoba untuk memenangkan turnamennya ya, karena lumayan banget hadiahnya. Ini diapain sih? Anjir, OP banget loh. Gua dari jauh dong digituin, kalian lihat nih apaan tuh. Ini apa? Manusia OP macam apa? Yang ngelok gua langsung mati. Lihat dong, gue ditungguin. Ditungguin, lihat. Tolong. Kita meledak nih. Gue tungguin sama yang tadi dong. Kabur teman-teman. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ini orang nge-cheat apa gimana dah? Mike. God, ngecit jir, toxic banget anjir, gak bisa gerak sama sekali gue teman-teman, parah, sadis, gak ngerti lagi gue sih. Wah, kacau, ulang. 1 hour later. Gue bete nih, jalannya lama, ini yang tadi nih anjir nih. Oh my god, gue bete dah kalau udah kena lompat-lompat gitu dan gue diserang seperti ini teman-teman. Lihat ini apa, anjir, bener-bener toxic luar biasa sumpah itu skill. Itu skill apa dah? Sans ya? Atau apa dah? Kayak sans dah. Toxic banget anjir. Kok dia bisa kayak gitu ya? Gua enggak bisa jir. Lihat. Wah, toxic. Toxic jir, toxic. Oh, bisa skill 6. Kalau udah berubah. Oh, oke. Okay. Oh, susah banget cuy. Susah banget. Oi. Gue mau balas dendam main tadi, sumpah gue mau balas dendam main tadi. Nani? Toxic. Ah, parah banget toxic ini teman-teman. Toxic, sadis banget teman-teman ini sih. Lihat. Apa coba kita dikontrol begini? Kalian lihat teman-teman, ini. Wah, overpower banget sih. Ini apaan cuy? Lihat gue gak bisa gerak sama sekali. Gue cuma bisa diem doang ini, gue gak bisa ngapa-ngapain cuy. Mati lu. Panah merah. Mati kok. Keren cuy, anjir. Ini orang si imit-imit ini anjir, siapa sih namanya? Imi, report abuse, submit. Anjir, udah cukup. Kita pakai yang lain teman-teman. Anjir, apa-apaan itu? Andil, si Andin enak sebenarnya nih. Karena jarak jauh cuy, tapi curang banget cuy. Apa itu? Sekarang kita coba pakai cara. Oh, cara jalan cepat. Sadis, keren. Oke. Okay. Skill satunya apa? Slash ke depan. Oke, okay, nice. R-nya gimana? Wow. Gua soru. Oh ya teman-teman, gua juga rencana pengen main game lain ya. Selain Roblox, jadi minggu depan mungkin gue akan coba main lain. Jadi minggu depan gue akan coba untuk main game lain ya. Gue gak tau sih kalian suka apa enggak. Rencananya sih gue pengen main Life of Strange. Kalian tau, pernah denger gak sih? Dia kayak game story gitu sih sebenarnya. Itu lumayan bagus ya teman-teman ceritanya. Wah, emang toxic anjir itu orang sumpah satu. Sadis, toxicnya sih parah banget. Toxicnya sih parah banget loh Sans. Iya sumpah ini skill Sans ini. Toxicnya parah banget sih. Skill limanya. Wow, dia kayak, kita kayak nge-slash ban kayak gitu loh. Getsuga Tensho. Woi, ini toksiknya luar biasa. Woi, itu skill apa? Woi. 1 hour later.
Oh ya, untuk game yang akan gue mainkan, Life is Strange. Kalian pernah nonton nggak sih orang main juga? Kalau nggak salah sih YouTuber Indo belum banyak yang mainin itu ya. Itu sebenarnya game udah lama banget teman-teman. Jadi kayak cerita gitu sih. Jadi gameplaynya tuh kayak cerita gitu, bagus. Gue demen dah. Gue demen kalau gameplay-gameplay yang ada cerita kayak gitu ya. Dia lagi dong, gue kena lagi dong. Anjir toxic, sumpah gue pindah ya teman-teman, parah. Oke, jadi Life is Strange tuh sebenarnya kayak game ada ceritanya gitu teman-teman. Jadi ceritanya tuh kayak cewek, anak sekolahan ya, anak kuliah sih sebenarnya. Kuliah luar negeri tuh beda sama kuliah di Indonesia ya teman-teman. Jadi ya kelasnya beda, ntar kalian lihat deh di situ. Itu tuh bagus banget ceritanya sih. Dan gue pengen banget main itu dari dulu tapi belum kesampaian ya. Dan mungkin kita akan main bareng-bareng itu karena itu bagus juga sih. Gue yakin kalian pasti suka. Skill namanya apa sih? Apaan nih? Apa yang terjadi dengan gue teman-teman? Wow! What the hell? Itu karakter apa dah cara? Apa-apaan? Oh, udahlah, cukup. Oke, teman-teman, jadi cukup sampai sini aja video kita kali ini ya. Jadi untuk giveaway tadi gue udah info kalian ya, karena gue akan adain turnamen. Mungkin hari Minggu ya teman-teman ya, bukan Minggu ini tuh bukan hari biasa, bukan hari Sabtu ya, hari Minggu ya. Jadi stay tune aja di Discord untuk ikutin giveaway-nya, karena sekali lagi hanya bisa 12 orang dalam satu VIP server ya. Jadi sebisa mungkin kalian cepet-cepetan dah tuh masuk ya. Tapi jangan masuk dulu sebelum gue masuk, karena nanti kalian masuk semua gue gak bisa masuk dong, gimana? Gak bisa ngasih ininya dong. Jadi kalian tunggu gue dulu masuk, baru kalian masuk ya. Dan untuk next game yang akan gue mainin selain Roblox itu adalah Life is Strange. Kalau kalian mau cek-cek dulu ya silakan juga, semoga aja kalian suka. Dan oh iya, gue juga mau minta pendapat sama kalian, gue butuh facecam apa enggak ya? Karena kalau game-game kayak gitu sepertinya cocoknya sih ada facecam, cocoknya ya. Tapi ya paling facecam gue butek sih karena gue pakai HP ya, karena gue gak punya kamera gitu. Kalau gue punya kamera keren deh, tapi gak punya kamera jadi gue pakai HP gue. Ya sudah lah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.